Yo, what's up guys? Balik lagi sama gue, Nando, di YouTube channel gue. Uh, hari ini tuh bener-bener hal yang paling menyenangkan buat gue, karena setelah 11 bulan gue di kapal, akhirnya kesempatan gue untuk pulang, ketemu anak istri dan juga keluarga-keluarga gue yang lain. Nah, uh, dikarenakan gue harus PCR test di Poland, uh, jadi gue ditaruh di hotel selama 2 hari. Nah, di dua hari ini gue sedikit bisa uh, bikin vlog untuk keseharian gue nanti selama di hotel tuh ngapain aja. Terlebih gue mau beli uh, sedikit oleh-oleh buat di rumah. Nah, jadi saksin terus dan gue bakal sharing sedikit tentang suasana dan keadaan uh, di Poland selama masa pandemi gini. Oke. Okay? So, ikutin terus. Jadi, ada kesempatan bermalam di Poland. Jadi, menghirup udara segar dulu. Sembari kita jalan-jalan santai untuk cari belanjaan. Jadi, ikutin terus ya. Lanjut. Nah, jadi gue udah sampai di supermarket di mana tempat gue mau beli oleh-oleh buat bawa pulang ke rumah. So, ikutin terus ya. Ciao. ternyata sama aja kayak di Indonesia jadi pandemi kayak gini juga masih banyak orang yang ada aktivitas di mall jadi ya kurang lebih nggak terlalu ketat juga kayaknya peraturan di sini cuma selagi masa pandemi ini juga kalau gue perhatiin di mall juga aktivitasnya kayak orang normal aja cuman bedanya mereka pada pakai masker udah sampai mall kita belanja-belanja dulu nih belanjanya nih coklat coklat kalau pulang dari kapal itu selalu yang jadi ciri khas oleh-oleh itu coklat 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 bejibun sekali coklatnya ini kita borong guys jadi udah belanja coklat terus beli teh beli musli wafer tapi kayaknya kurang deh jadi gue mau bayar dulu yang ini habis itu gue baru tuker duit lagi dan balik lagi belanja lagi ikutin terus belanja ronde pertama dulu habis itu sekarang gue mau tuker duit lagi terus lanjut belanja lagi nah jadi gue habis belanja buat oleh-oleh nah sekarang gue lagi perjalanan balik ke hotel jadi nanti apa aja yang gue belanjain tadi untuk oleh-oleh bakal gue unboxing di hotel oke okay? stay tune tungguin ya so jadi gue udah sampai hotel tadi di bawah makan siang dulu sekarang udah di kamar jadi karena besok gue terbang hari ini gue mau packing semuanya supaya Besok nggak terlalu diburu-buru. So, kita unboxing dulu apa yang tadi udah gue belanja. Oke? Okay. Jadi ini belanjaan yang tadi gue belanjain. Ini gue beli jaket buat anak gue. Lucu banget soalnya tadi ngeliat. Jadi gue beliin. Terus ada ini. Jagermeister Selebihnya coklat semua. Kita keluarin aja dulu coklat-coklatnya. Ini coklat. Ini coklat. Ini coklat. Ini coklat. Ini coklat. Ini coklat coklat semua terus dalam sini juga masih ada ini coklat biskuit terus ini gue beli musli kayak semacam sereal begitu tapi ini isinya buah terus ada teh ada teh lagi terus ini coklat lagi ini coklat lagi. Ini coklat. Ah, coklat lagi. Nah, jadi ini belanjaan yang gua beli hari ini untuk oleh-oleh nanti. So, sebentar gua mau packing. Habis itu beres-beres supaya besok dijemput tinggal cabut ke airport. Oke. Okay. Nah, jadi gue udah beres-beres, sudah -beres, packing, udah atur semuanya, jadi besok pagi tinggal nunggu dijemput, terus gue ke bandara, di bandara tes antigen, nah habis itu langsung next flight ke Indonesia. So, jadi selama gue ditaruh di hotel, gue ada kesempatan untuk <tuh> apa namanya? Hangout sedikit di luar setelah sekian lama terkurung di dalam kapal nggak bisa kemana-mana dan akhirnya gue ada kesempatan akhirnya gue bisa turun refreshing sedikit uh, ngelihat suasana kota yang setelah sekian lama gitu nggak gue rasain sebenarnya tadi juga uh, gue tuh sebenarnya PCR PCR test. cuman karena berhubung sedikit ribet jadi gue nggak bisa bikin video, gimana prosedur dan step-stepnya kalau misalnya ngelakuin PCR di sini gitu. Tapi sejauh ini semuanya aman, semuanya lancar. Gue bisa belanja, gue bisa refreshing, gue bisa ngasih sedikit view tentang kota di Polandia meskipun nggak banyak. Tapi ada beberapa spot yang udah gue ambil. So guys, thank you banget udah mau temenin gua. Dan di video nanti, uh, gua bakal bikin perjalanan dari Poland sampai di Indonesia. Terus nanti juga ada video gua yang uh, bakal nyeritain suasana selama karantina di Wisma Atlet. So, supaya, gak, supaya kalian gak ketinggalan, jangan lupa klik subscribe, nyalain loncengnya supaya kalian nggak ketinggalan sama video-video gua berikutnya Oke okay Guys thank you banget udah nemenin untuk hari ini so see you on the next video.